Halo sobat, bertemu kembali dengan saya Wisiawan 27. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat cat candy tone hitam. Pada penasaran kan jadinya seperti apa? Kali ini saya menggunakan Clearcoat View 2K Clearcoat 3000 sama cat NC Cardiac yang berwarna hitam. Oke, langsung saja kita coba pada wadah ini. Oke, ini hardener, ini clear coat-nya. Pada video sebelumnya saya menggunakan penggaris garis ukur untuk perbandingan dari clear ini, tapi kali ini saya menggunakan tutup botol. Biar nggak terlalu banyak sih. Jadi kalau 1:1, kalau kalian pengen mudah tanpa penggaris ya pakai ini aja. Kalau penggunaan sedikit ini saya kasih 2 aja. Karena clearnya 2, jadi hardenernya juga harus 2 tutup botol, 2 takar. Oke, sudah. Oke, setelah clearnya sudah masuk, kita masukkan catnya. Oke, selanjutnya kita masukkan cat kardiaknya, cat hitam solid, tetes demi tetes saja. Kalau kalian ingin hasil catnya apa itu namanya, bisa dibuat untuk besok. Kalau seumpama catnya udah baret terus pengen nambal, jadi kalian kalau bikin pakai timbangan ya, jangan asal tetes. Dipakai timbangan agar nanti bisa ketemu lagi formulanya. Oke, kita aduk. Tetes masih terlalu bening. Oke, kita tambah lagi. Oke,
diaduk hingga rata. Oke, langsung saja kita coba. Kita tuang pada spray gun ini. Sebenarnya nggak pakai thinner udah encer sih, tapi kalau pengen nanti ada reaksi cepat keringnya dan lambat keringnya, kita pakai thinner lagi aja. Pakai yang tadi kan dua, kita pakai thinnernya satu aja biar nggak terlalu encer. Lagi bentar aja, mari kita coba pada bidang yang sebelumnya sudah saya kasih dasar warna silver. Oke, langsung saja. Oke, kita coba pada bidang ini yang sudah saya kasih warna dasar silver. Video kali ini tentang pembuatan cat candy tone black, cat candy tone warna hitam. Oke, ini adalah perpaduan antara cat cardiac solid warna hitam dan clear velvet 3000. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan tentunya kalau berkenan klik tombol subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.